Jelang datangnya bulan suci Ramadan, sejumlah tempat pemakaman umum di Jakarta Barat ramai didatangi peziarah. Dampaknya kemacetan parah terjadi akibat banyaknya warga yang berziarah ke tempat pemakaman. Jelang bulan suci Ramadan, tempat pemakaman umum Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat ramai didatangi peziarah. Namun, terdapat beberapa makam terendam air imbas buruknya drainase pembuangan air yang membuat para peziarah tidak nyaman. Tak hanya warga dari Jakarta, bahkan ada beberapa warga dari luar Jakarta yang datang untuk berziarah. Tingginya animo masyarakat yang berziarah di TPU Karet Pasar Baru jelang bulan suci Ramadan membuat jalan KH Mas Mansur Tanah Abang Jakarta Pusat macet parah. Sejumlah pengguna jalan pun marah-marah lantaran harus terjebak kemacetan hingga 1 jam. Kemacetan bahkan mengular cukup panjang di kedua arahnya, baik dari arah Sudirman menuju Pejombongan maupun arah sebaliknya. 1 jam kami dari atas sana sampai sini. Itu gara-gara apa nih, Bang? Ziarah lah. Boleh ziarah, tapi parkiran disediakan. Ini punya umum. Tolong dong. Buset, semua juga punya kepentingan, keperluan, kebutuhan. Ini udah 1 jam tadi ya, Bang? 1 jam, Pak. Saya udah menghitung waktunya. Banyaknya kendaraan roda 2 dan 4 milik para peziarah yang parkir sembarangan hingga menutup separuh badan jalan menjadi penyebab utama terjadinya kemacetan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani dan Rani Sanjaya, iNews melaporkan.